Nah ini Pak undangannya untuk Dinda. Oh Dinda, ya. Udah mulai oblos? Iya, ini untuk Bapak ini. Oh iya, terima kasih. Dan ini untuk ibunya Pak. Oh, ibu? Iya. Ma? Ma? Ini Bapak tuh bingung. Salon kedua-duanya pada bagus-bagus. Iya, pasti bikin bingung Pak. Soalnya emang pada bagus-bagus. Tapi kita juga harus ambil keputusan untuk memilih siapa yang paling baik gitu. Untuk kedepannya juga bikin lebih baik kampung kita gitu. Udah dulu ngobrolnya bala-bala dulu. Oh, hey, Ibu, makasih Bu. Ya silakan cuma bala-bala aja. Ya, iya. Adek-adek di cuma ya. Bala-bala. Ya. Jadi begini adek-adek, pemilihan itu berarti harapan. Artinya apapun yang kamu pilih seharusnya berisi segala harapan tentang kebaikan. Salah besar kalau kita terpaksa memilih karena terpaksa, tertekan apalagi karena rasa takut. Iya Pak, karena apa yang kita pilih sebenarnya cerminan diri kita sendiri Pak, secara tidak langsung. Padahal sebenarnya tiap pagi kita juga selalu dihadapkan pada pilihan. Ibarat kamu baru bangun tidur, di pagi hari itu juga pilihan. Nurusin bermimpi dengan tidur lagi, atau segera bangun dan mewujudkan impianmu. Ah, emang Pak, mending tidur lagi. Nurusin mimpi, jalan-jalan sama Desya gak Des? Kamu berani cuma di mimpi doang, emang kamu berani menentukan pilihan? Kodok keras tuh Pak dari Desi. Itu memang benar. Kebahagiaan, kesedihan, awalnya dari pilihan. Ambil kesempatan supaya statusmu tidak berubah jadi jomblo. Ah, papanya Dinda bisa aja. Tapi mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Marah lo. Ketika kita harus berani mengambil sebuah keputusan untuk menentukan pilihan, tapi ini sebuah kesempatan, sebuah harapan untuk sebuah perubahan yang seharusnya menjadi lebih baik. Apa yang dibilang Tangguh tadi memang benar. Memilih untuk yang terbaik. Pemilihan itu berarti harapan. Artinya, apapun yang kamu pilih seharusnya berisi segala harapan tentang kebaikan. Salah besar kalau kita terpaksa memilih karena terpaksa, tertekan apalagi karena rasa takut. Aku gak mau memilih Rusli hanya karena dia kakak kelasku, hanya karena dia senior di sekolahku. Dengan caranya mencoreti gambar itu menunjukkan Rusli memang orang yang tidak bertanggung jawab.